susah ke nak buat nasi dal? Nasi dal ni kita masak dengan nasi, dengan dal yang telah dilembutkan, makan pula dengan lauk ayam atau lauk daging. Hari ni kita makan dengan lauk ayam masak merah Hyderabad yang special. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Caranya, kita perlukan dalam 2 sudu minyak sapi, kemudian kita masukkan 2 sudu minyak masak. Sebelum kita masukkan rempah 4 sekawan, halia, bawang putih dan juga daun pandan. Kemudian kita boleh masukkan bawang merah yang dihiris, lobak merah yang dipotong dadu dan daun salam. Kemudian kita masak sampai dia layu, sampai dia naik bau. Sebelum kita masukkan kacang dal yang telah direndam semalaman bagi lembut sikit. Kemudian bagi warna dia, kita masukkan serbuk kunyit. Masak sekejap lagi sebelum kita masukkan dalam 1 cawan susu full cream dan juga 2 cawan setengah air masak biasa. Lepas tu kita boleh masukkan dalam 3 cawan beras basmati yang telah direndam selama 20 minit sebelum kita masukkan sedikit garam dan sedikit perasa. Mengikut cita rasa anda. Untuk bagi nasi dia berkilat, kita masukkan gula batu sikit ni, optional ya. Lepas tu kita kacau sekejap sebelum kita boleh sambung masak macam biasa. Kalau korang nak masak dalam pressure cooker, dia punya masa memasak adalah 6 minit. Kemudian korang boleh nampaklah nasi dia dah siap masak. Dia punya masakan tu cantik elok je. Kita boleh makan dengan macam-macam, dengan lauk ayam, lauk daging. Korang simpan dulu resipi nasi dal ni untuk ayam masak merah Hyderabad. Saya akan share resipi ni esok. Nasi dal ni memang sedap. Kelembutan nasi tu makan dengan daging atau ayam memang terbaik. Korang kena cuba dekat rumah. Selamat cuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi.